Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin coba berbagi untuk kita semuanya bagaimana trik sederhana cara memilih style musik ya. Style musik atau iringan musik atau irama musik lah seperti itu. Pada saat kita mengiringi lagu-lagu sukacita untuk sekolah minggu ya. Pada saat kita mengiringi lagu-lagu sukacita untuk sekolah minggu. Kebetulan ini saya pakai Korg EK50. Kalau teman-teman pakai PSR, Yamaha juga bisa. Biasanya sih hampir-hampir mirip lah stylenya. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ya, misalnya kita mau pilih lagu yang sederhana, misalnya Dalam Yesus Kita Bersaudara ya, pakai style apa yang cocok ya. Kalau pada Korg ini saya coba pakai Foxtrot 2 ya, bagian 2 ya. Teman-teman kalau di PSR juga ada ini Foxtrot ya, mungkin bedanya mungkin di Yamaha Foxtrot saja atau Foxtrot 1 seperti itu ya. Ini bisa pakai Korg ya. Kita coba ya. Misalnya ini Foxtrot 2 kita setting temponya 135 misalnya ya. Atau 132 seperti itu ya. Kita coba mainkan ya bagaimana iramanya untuk lagu sekolah minggu ya. Kita tekan dulu synchronize-nya. Nah, seperti ini ya. Suaranya seperti ini. Tinggal kita pilih variasi musiknya ya. Variasi 1 seperti ini. Variasi 2. Variasi 3. Lagu Dalam Yesus, kita tinggal pegang chordnya ya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus. Nah seperti itu ya, kurang lebih. Bisa juga pakai iringan yang lain, misalnya ya kita coba yang lebih rame sedikit ya. Kita bisa pakai misalnya irama Caca ya. Caca itu kita coba di nomor 926, ini ada Caca ya. Misalnya lagunya Kasihnya Seperti Sungai gitu ya. Nah seperti ini ya. Ini tinggal atur variasinya. Variasi 1 seperti ini. Variasi 2. Ini Caca. Variasi 3. Kita tinggal tekan chordnya, misalnya lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai ya. Kalau kurang tinggi kita bisa pakai F. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hati. Seperti itu ya. Tinggal teman-teman atur saja bagaimana temponya ya. Tinggal diatur lebih cepat atau lebih lambat. Bisa pakai Caca, bisa pakai Foxtrot ya. Untuk lagu-lagu sekolah minggu, lagu sukacita lah seperti itu ya. Atau musik, mungkin lagu yang lain ya. Mungkin lagu yang familiar. Misalnya hari ini gitu. Caca ini ada dua macam juga ya. Kalau di Korg ini Caca 2. Bisa juga kita pilih Caca 1. Di PSR Yamaha juga tinggal pilih ya. Bisa pakai Caca, bisa pakai Rumba. Misalnya kita coba lagu ini ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Iya, teman-teman bisa pilih ya. Lagu-lagu sukacita bisa pakai Foxtrot, bisa pakai Caca, atau bisa juga pakai Rumba ya untuk pilihan lagu-lagu sukacita iringan untuk anak-anak sekolah minggu. Tinggal disesuaikan nada dasarnya dan temponya. Selamat mencoba ya untuk kita semua, semoga berhasil. Terima kasih.